Halo kawan-kawan, sekarang kita lagi di Pasar Kebayoran Lama. Buat kalian kemarin yang bilangin ke kita, coba dulu ke Kebayoran Lama. Nih, kita udah datangin. Mau tahu kita dapat apa aja? Saksikan terus di YouTube kita. Jangan lupa teman-teman bantu untuk subscribe, like, dan komen. Dan share semua ke banyak teman-teman kalian yang lain. Yang penasaran? Ayo ikuti. Pinggangnya maksudnya kan? Ini juga bagus. Tapi panjang ya kan? Sederetan celana. Agak pudar. Kalau bagian dalam mereka gitu. Ada dikasih harga kan? Iya. Jadi kayaknya tawar menawar. Langsung. Jangan takut guys, kita cari yang paling bagus. Sepatu-sepatu. Kayaknya sih. Ini cowok bahan. Kayaknya cowok. Iya, tapi kayak cowok. Pinggangnya gede. Wih, gede banget. Gede. Pegang, pegang nih badan. Iya, nama tuh.
bosen. Tapi bahannya enggak. Iya. Aduh. Kirain mau ambil yang biru. Kayak gini guys suasana di pasar Kebayoran Lama. Ini ada nang pasarnya. Pasarnya jadi apa? Pasar Kebayoran Lama. Pasar Kebayoran Lama. Itu masih sepi guys. Iya. Mungkin gara-gara panas kali ya. Ini sama kayak pasaran gak sih? Ada. Ada jalan kayak lampu. Ada sepatu. Dan dia tuh nyampe dikit doang sampai pojok dong, terus udah nggak ada lagi ya. Kan? Lebih gedean pasar Senen sih, lebih ramean. Ada jual. Cuman segitu doang guys tuh lihat. Jadi pasarnya cuman sampai di sini. Kali lu baci. Kebanyakan lepas ya. Iya, ini cowok lagi. Kebanyakan cowok. Coba kah? Apanya? Sebenarnya yang di jalanan berapa? Lihat dulu. Di sini berapaan, Pak? Berapa? 65 ya. Sudah rata-rata. Mau lepis, mau jin, mau katun 65 ya? Syukur ada. Lumayan cuy, 65. Kalau kalian mending beli celana baru atau gimana sih? Ini gak ada orangnya yuk. Zaman SD.
ada yang purple juga. Hai. Hai, Mbak. Harganya berapa, Miss? Kalau satu ini. Siapa yang punya? Penjaga enggak ada. Iya, 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 mau warna purple. Punya apa kan ini? Lindi juga. Kok ayamnya pertama kayak gitu ya? Beli cat jadi warna cat. Kayak gini. Oh. Ya Allah, lucunya. Itu tapi kotor. Iya sih. Ini makanan burung ya, Pak? Iya. Oh, ini ulat apa, Pak? Ular Hongkong. Ular. Itu dari Hongkong. Emang iya, Pak? Oh, ntar masukin ke sini. Oh, buat burungnya, burung ini doang, Pak? Iya. Ini burung apa namanya, Pak? Burung kenari. Yang di bawah? Burung kunyit tadi? burung kunyit. Kalau kurang gua minta ini aja jangkriknya dari sampai bujang kurang ini. Kasih ya, Pak. Oh, ada bebek potong, guys. Udah kalau ini cuma segitu doang. Iya, iya. Kebanyakan di sini tuh bukan thrifting baju, tapi thrifting burung-burung. Wow. Warnanya unik. Mulai yuk. Kan iya, Pak. Yuk, kita mau lihat ikan. Ini kita ngetripnya banyak ya, guys. Bukan cuma baju, ada burung dan ikan. Kita pengen masuk aja. Ikannya banyak banget. Ini ikan apa? Coba masuk lagi. Emang ikan iya? Iya, ini arwana kali kayaknya. Ini kan yang kecil-kecil nih. Nih teman-teman yang nyari ikan-ikanan di pasar Kebayoran Lama. Kebayoran juga Lama. Banyak ini, ada yang kecil-kecil ini, ada nih teman kita. Si Ramli, Eyi, suka ini. Ya kan? Nih ikan kalian. Ini mau khusus hitam putih ya? Yang ini. Oh, iya ya? Hitam putih ya. Oh, iya. Warnanya. Ini udah kayak ikan teri, guys. Tuh, banyak ikannya kecil-kecil. Oh, ini ikannya berwarna-warni. Lihat ya. Ya Allah, ini kayak neon anjir, lampu neon ya kan? Ini cahaya. Iya kan, kayak neon. Ikan teri ini mah, guys. Tuh, kalian warna. Ini ada. Ini juga bagus warna biru. Iya. Di sini nyala banget tau. Nih buat teman-teman yang nyari ikan-ikanan, kayaknya banyak ya di sini ikan tuh lama-lama kan. Nah. Ini juga cahaya kayaknya. Iya iya. Ini dicat nggak sih? Enggak lagi lah. Mana mungkin nih? Buat kalian nonton jangan skip-skip ya, guys. Karena ini thriftingnya bukan baju doang. Wow. Kita ke dalam lagi. Oh, gemoy. Karena kita tuh pecinta ikan. Yang ini lucu banget nih. Tuh. Ya Allah, cakep banget. Ya Allah. Gemoy. Harganya berapa ya? Kalau yang kecil-kecil tadi kayaknya murah deh. Masih belum pengen.
Ya Allah, ingat banget. Ya kan? Ingat banget. Malu dia diliatin. Kayak sebelahnya. Nih ikannya jomblo nih, sendirian dong. Tanpa dosa. Wah, ini ikan yang kita temuin kemarin di, kalau kalian nonton pasti kalian tahu. Dan kita cek kemarin di kolam ikan. Wah, ini ikan yang ada di film Nemo. Ini ikan yang dimakan nggak sih? Ah, CLBK kenop. Bukan, mah yang di film Nemo. Kayak ikan asin. Iya. Udah, kita keluar dari perikanan ini guys. Pengen beli yang kecil-kecil, tapi akuariumnya masih kotor. Ini bersihkan guys. Kalau hati-hati turunnya licin. Sedap banget tuh, cuma ini aja. Banyak lah, ada yang jual atau stiker, kacamata di sana. Tuh, kalian masuknya tuh kalau dari, apa, kita? Jaksel gitu ya? Dari lurus kita, kan? Aja sih sebenarnya, Blok M, dekat Blok, oh, Blok M. Iya, Blok M lurus aja udah. Dia tuh emang nyemkil gitu kan pasarnya. Pasarnya kayak di pinggir jalan gitu udah. Udah segitu doang mas, udah gak ada lagi. Oh, udah jalan. Yuk kita jalan sebelah. Kita tuh jalannya lagi di, dia kan di atas kereta api. Di bawah. Tapi iya deh, salah. Di bawah flyover guys. Jalannya panas. Panas banget. Ini kita datangnya jam 3. Padahal udah sore kan. Gimana datangnya kita siang banget. Tuh jalannya tuh nyempil-nyempil. Tuh. Tuh. Oh, ada speed. Speaker ada semua. Ada jualan casing handphone gitu. Ada batu-batu aki. Itu ada apa lagi? Itu ada apa lagi? Tuh, ada jualan di luar. Tapi kebanyakan batu aki. Batu aki banyak, guys. Lebih baik ke Senen. Sejauh ini menurut kita masih Senen. Senen. Iya. Udah gitu doang. Ini mah pasarnya. Tuh di atasnya ada kereta api. Ini nih pasar khusus orang tua ini mah. Kayak nyari batu cincin, batu helm. Iya. Barang-barang elektronik. Iya. Kita perbaiki sesuatu. Nah kita nggak nemuin thrifting yang bagus di sini guys. Karena nggak ada pilihan. Kebanyakan iya, cuma ada. Tuh kalau masuk dari situ parkirannya tuh pas banget di depan sana. Oh, di pas pos Tamrin ya. Tempat kita tadi. Kalau malam kayaknya ada jualan dulu. Nah, parkirnya di sini, guys. Terus abis dari parkir langsung masuk aja tuh ke dalam. Ya udah segini doang ya tempatnya. Itu di sini udah. Iya deh, segitu doang guys. Nah sekarang kita udah selesai dari thrifting di pasar Kebayoran Lama. Sekarang kita lagi di jalan mau tewe pulang karena kita nggak dapat apa yang kita inginkan karena sedikit banget guys. Jadi dan juga macet di jalanan. Jadi kita memutuskan untuk pulang. Lagi ya, subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian.
jangan di skip videonya ya, agar kita semangat terus kontennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.